Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, di lahan kembang kol atau kalau di daerah sini disebut dengan burkol. Sudah ada di tengah-tengah kita adalah Pak Cucu dan Mang Dedi. Pak Cucu ini selaku pemilik lahan dan Mang Dedi adalah yang mengenalkan produk NASA ke Pak Cucu. Nah, kita akan mewawancarai beliau karena sudah panen sehingga kita bisa tahu seberapa besar kemajuan setelah menggunakan NASA. Nah, Pak Cucu, ini tanaman burkolnya ini jenis apa, Pak? Jenisnya cempaka. Cempaka. Luas lahan yang ditanami burkol berapa ini, Pak? Ini sekitar 1400 meter persegi. Umur tanaman burkol saat ini? 70 hari. Bisa kenal NASA itu yang mengenalkan siapa, Pak? Ya, Mas Dedi ini. Mas Dedi ya. Pak Cucu, ini produk NASA yang digunakan apa saja, Pak? Ini sama ini, Pak. NPK-nya biasa biasanya 8 kilo, sekarang pakai 6 kilo. Pakai 6 kilo. Terus diberikan berapa hari sekali, Pak? Seminggu sekali rutin, Pak. Seminggu sekali rutin ya. Supernasnya juga seminggu sekali bareng NPK ya. Cinta setengah, Pak. Sekarang mah satu cinta juga. Satu cinta aja sudah cukup. Ya. Kalau pupuk kandangnya? Pupuk kandang mah iyalah. Mol itu 100. Udah maksimal gitu, udah biasa. Udah gitu biasa, lah. Udah tetap ya, Pak ya. 150 karung sekitar. 150 karung itu tidak berkurang pupuk kandangnya, ya, Pak. Ya. Bagus sekali, Pak, itu, Pak. Pertama saya pakai dari tim itu maksudnya dia apa, Pak? Di tim, ya, kalau di timun, kalau di lemah kan di timun. Pakai polybag daun itu? Di bumbun gitu. Bumbun? Di bumbun pakai polybag daun pisang. Pakai daun pisang. Oh, polybag daun pisang itu? Iya, iya. Itu siram supernasa ya, Pak? Ya? Berapa kali itu, Pak, di pembibitan? Dari mulai nyemai sampai di pas waktu mau di tanam di tim itu pas mau di tim pakai polybag daun pisang ya, iya. Lalu mau ditanam gitu. Oh gitu, jadi sebelum ditanam juga disiram lagi, disiram itunya pupuknya itu pakai supernasa. Nah, dosisnya berapa yang pakai ini di pembibitan, Pak? Kilat ya. Ya seperti ini, Pak. Hijaunya hijau tebal kilat, gitu. Hijau ya. Tebal ya. Nah, terus dari segi pembungaan, Pak ya, biasanya panen pertama Bapak umur berapa, Pak? Kalau
bagus. Jadi seperti kelihatannya agak jelek gitulah. Kalau ini mah kan nggak ada. Bersih ya. Iya, bersih. Terus dari warnanya? Warnanya kemungkinan bagusan ini kalau ada yang ada bulunya gitu kan kelihatannya lebih kuning gitu. Kemungkinan lebih kan kalau burkol dijual sama ininya sama daunnya. Oh, sama daunnya ya Pak ya. Sama semua. Ini kemungkinan lebih kan ininya juga udah mungkin 1 kilo ada ini. Oh begitu, 1 kilo lebih nih ya Pak ya. Lebih. Nah baik. Nah dari tebas yang kali ini Pak, ini Bapak laku berapa Pak? Sekarang berarti ada selisih antara 1,5 juga 1 juta sampai 1,5 juta ya Pak selisihnya. Nah padahal Bapak tadi bisa menghemat pupuk NPK 50 kilo Pak. 50 kilo harga NPK sekilo berapa Pak? 3.500 berarti kalau di total 175.000 ya Pak ya. Sehingga total keuntungan Bapak penghematan NPK 175 dengan selisih yang tidak pakai nasa bunga kol Bapak. Ya kalau dulu kan ya biasanya di sini belum pernah sebagus ini gitu sebetulnya. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang katanya ini bagus, ini bagus. Ada kesan dan pesan dari Bapak pada petani brokol yang lain di sini maupun di seluruh Nusantara. Enggak pakai nasa, enggak daunnya enggak hijau. Kalau pakai nasa, sempat hijau. Gitu ya Pak. Ya. Kalau mungkin Pak Udos asli sini juga ya Pak ya. Melihat tanamannya Pak Cucu ini bagaimana Pak setelah menggunakan nasa ini Pak? Ya bagus kelihatan. Bagus ya Pak ya. Pak Ayu gimana Pak komentarnya Pak melihat tanamannya Pak Cucu ini Pak? Ya sama, bagus kalau kita sayangkan. Kalau yang punya saya enggak make itu terlalu warna hijau muda, tapi ini warna hijau tua. Sudah panen ada yang 2 kali, 3 kali ya Pak ya? Kalau Bapak tadi baru panen sekali ya Pak ya? Iya. Padahal tanamnya itu sama-sama. Sama ya. Hari dengan ini ya, sama satu hari. Tapi yang enggak pakai hanya 1 kali, ini sudah 2 kali yang pakai nasa. Demikian pemirsa NASA, kita juga bersyukur ya dengan menggunakan NASA, tanaman Pak Cucu terbukti lebih baik dan semoga NASA bisa membantu petani-petani kita di seluruh Nusantara. Ini adalah hasil dari panen Pak Cucu yang sudah menggunakan produk NASA dan memang hasilnya sangat luar biasa, mendapatkan tambahan keuntungan antara 1 sampai 1,5 juta dengan yang tidak pakai NASA. Belum tambah dari penghematan NPK sekitar 175.000. Pemirsa NASA,
Demikian reporter Joni dan kameramen Agus Hakim melaporkan dari Lembang, Jawa Barat. Salam NASA.